Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita ada di pertanian sawi sayur. Sangat bagus dan ini baru tanam yang sini itu baru sudah bagus lah. Tapi belum tahu berapa kali pemupukan dan berapa kali pengobatan. Kita tanya-tanya dulu kepada petaninya langsung. Oke, selamat pagi Pak. Pak Sinten? Pak Tugi. Pak Tugi, nggih Pak. Niki jenengan napa niku nanam sawi niki pun dangu Pak? Ya yes, lumayan, rong tahun. Rong tahun, nggih. Iya. Niki jenis sawi napa Pak? Aura. Aura, nggih. Tapi kebanyakan daerah mriki niku pembibitan niku nggih aura, nggih. Panemas ya ora. Panemas nggih. Oh, nggih. Niki usiane niki pinten, Pak? Mulai napa niku penyebaran benih sampai panen, Pak. Sampai panen 1 bulan. 1 bulan. Untuk anu, Pak, apa itu? Pesemaian, Pak. Pertumbuhan mungkin. Ya, pesemaian dari biji ke anu, Pak, bedengan itu, Pak. Waktu bedeng kingko umur 17 dino tonjo 17 hari baru ditanam seperti ini Pak ya. Iya. Ini gulutannya berapa meter ini Pak? Ada 80 cm. 80 cm dan panjangnya Pak? Panjangnya ada 6 meter. 6 meter. Ini luasnya berapa Pak? Luasnya 100 lebar, iya lebarnya 100. Ya. Oke, terus anu Pak, apa itu? Itu yang besar-besar kok kenapa kok sampai berbunga, Pak? Masalahnya pemotongannya. Pemotongannya agak telat ya, Pak? Agak telat pemotongannya. Oke. Terus yang tadi yang Mas sudah hidup itu umur berapa, Pak? Ini baru umur 13 hari. 13 hari. Yang sudah besar. Oh, oke Pak, oke Pak. Terus masalah pemupukan, Pak? Pemupukan. Ya biasa. Berapa kali untuk panen, Pak? 2 kali. 2 kali. Sangat mudah atau sulit, Pak, menanam sawi, Pak? Cepat ya, penghasilan cepat. Penghasilan cepat. Enggak anu ya Pak ya, enggak apa itu, enggak nunggu kayak berapa bulan langsung panen. Ini untuk panen berapa minggu Pak? Masalah dari tanam biasa ini Pak sampai. Oh, kalau sudah tanam ya 16 hari. Akhir 20 hari habis. Habis sudah panen, sudah besar ya Pak ya. Habis. Sudah dipotong. Terus trik untuk sawinya bagus-bagus gimana Pak? Yang bagaimana ini? Untuk menanam untuk lebih bagus atau teman-teman yang awam dalam dunia pertanian sayur sawi ini Pak. Pengolahan tanah, kedua tambah teko air. Air ya, yang penting itu airnya ada Pak ya. Oke. Air. Nek masalah pupuk saiki. Oke. Ini dari lahan selebar ini Pak, dibutuhkan berapa orang Pak untuk mengolah tanah dan merabuk juga menyiram Pak? Tak ijani nih. Sendiri Pak ya. Oke. Kalau penyiraman berapa hari sekali Pak? Waktu nonjong itu ya. Kalau masih kecil gini Pak ya. Iku ya, sedino ya pindo.
Sedino dua kali, iya, satu hari dua kali. Kemarin dua kali, tiga kali itu. Kalau sudah besar seperti itu, Pak? Nah, kalau sudah besar seperti itu, dua hari sekali nggak masalah. Dua hari sekali nggak masalah, oke, Pak. Kalau yang besar kayak gitu sudah gak disiram ya, Pak ya? Oh, takutnya tambah berbunga. Oke, Pak. Terus biaya, Pak. Kalau biaya tanah selebar ini membutuhkan biaya berapa, Pak? Berapa juta gitu, Pak? Aduh, enggak pakai jutaan. Enggak tahu jutaan. Berarti sangat-sangat hemat lah, Pak ya. Hemat biaya. Hemat biaya. Terus kendala, Pak, dalam penanaman sawi itu, Pak? Kendala dari penanam sawi, kendala ada atau orang atau gimana, Pak? Oh, enggak masalah. Orang biasa. Biasa ya, Pak ya. Pentingan obat. Obat. Obatnya berapa kali sehari, Pak? Nek gak ono penyakit, gak tau ngobat deh. Oh, tidak anu ya. Ini kalau nek ono lenget, ada tanda-tanda penyakit, diobat ya, Pak ya. Kecil-kecil itu ya. Ungu paru di basmi. Berarti ya, untuk teman-teman yang ingin menanam sayur sawi, jangan takut karena sangat ringan, Pak ya. Ya. Cuma butuh tenaga ekstra untuk penyiraman gitu, Pak ya. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau lihat ke sana dulu, Pak. Ya. Ini tanaman yang sudah besar, tapi sangat terlalu besar ini, sangat sangat apa ya, banyak sekali bunga-bunganya. Dan ini tanaman yang sudah hidup, ini tanah hidup. Penanamnya dalam 80 cm itu cuma butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tancep. Jaraknya itu sekitar 15 cm sampai lebarnya itu butuhnya cuma 15 cm. Ini yang baru masih kemarin tanam. Jadi kalau panas masih lemah lah ini ya. Jadi penyiraman harus ekstra. Yaudah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Kalau ingin tanya-tanya atau sekedar berbagi ilmu, silahkan isi kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.